Safiz Ali, hari ini hari yang emosional, hari yang bersejarah. Kalau mungkin Safi boleh ceritakan pada detik awal pelibatan dalam bola sepak dulu, Safi jangka tak kerjaya Safi dapat capai tahap ni? Sejujurnya saya memang tak pernah menyangka lah sampai ke tahap ini Safiz Ali berada. Saya memang saya ada impikan untuk menjadi seorang pemain kebangsaan dan seorang penyerang yang terbilang. Tapi sampai ke sini dia punya orang terima saya tak pernah mimpikan. So syukur alhamdulillah, dan saya rasa sudah sampai masanya saya berundur diri dan memberi ruang kepada pemain-pemain lain. Okay, kalau Safi boleh ceritakan peringkat awal dari KL, dari Sarawak, kemudian ke Selangor, di mana titik melonjak nama Safi tu? Safi rasa yang perubahan paling ketara ketika era mana? Saya rasa perubahan yang ketara adalah ketika saya berhijrah ke tim Sarawak. Dari tim Sarawak itulah orang mengenali siapa Safiz Ali, dan dengan susuk tubuh dan gaya rambut yang seperti itu, orang mengenali siapa Safiz Ali. Dan saya terus bangkit dan terus membuktikanlah. Selepas itu dengan Selangor, dengan pasukan Pelita Jaya, pasukan kebangsaan. So saya rasa titik permulaan kebangkitan saya adalah waktu ni di Sarawak. Sepanjang kerjaya Safi, ramai orang yang melihat Safi sebagai pengganti Muqtadari. Tapi untuk Safi yang sedang bermain ketika itu, adakah menganggapnya sebagai satu beban ataupun pressure bila orang terlalu mengharapkan yang sebegitu? Bagi saya tidak pernah menyamakan saya dengan arwah Muqtadari. Arwah Muqtadari mempunyai kelebihan tersendiri. Saya ada kelebihan pada zaman saya sendiri. So saya tak pernah memberi tekanan kepada diri saya untuk menyamakan dengan arwah. So arwah arwah Safiz Ali is Safiz Ali. So saya berbanggalah saya berjaya. Saya rasa orang menyamakan saya dengan arwah Muqtadari. Saya teringat kata-kata arwah Hasbullah Awang. Dia lama tak melihat striker yang boleh menjadikan gol sambil berlari seperti Safiz Ali, dan juga jaringan-jaringan bicycle kick yang bukan sekali, bukan dua kali, selalu buat. Jadi Safi melihat teknik-teknik itu sebenarnya atas usaha keras Safi, kan? Dan juga pernah ada beberapa kali Safi agak down sepanjang karier dan Safi buat extra training. Boleh Safi kongsi dengan kami semangat-semangat yang perlu ada sebagai seorang striker hebat ni? Saya rasa memang striker ni memang dia akan ada on-on-off. Bila dia tak dapat menjaringkan gol tu, dia akan stres dan dia akan buntu. So dia kena melakukan extra training untuk mendapatkan sentuhan dan keyakinan tu kembali. Jangan putus asa, kena buat extra training. Orang dah balik, pemain dah balik, tapi kita still training sentuhan tu sampai tajam untuk dapatkan keyakinan balik. Bila once dapat keyakinan, benda tu akan datang dengan semula jadinya. So itu adalah saya punya rutin sebelum ni lah. Boleh Safi kongsikan macam mana perasaan dia jadi duta bola sepak Malaysia di Liga Indonesia? Bukan setakat pemain yang disayangi, jadi kapten juga di sana, kan? Boleh Safi kongsikan sikit? Itulah adalah saat yang terbaik dalam kerjaya saya. Saya rasa saya membawa nama Malaysia ke satu liga yang berlainan, liga negara jiran, tapi saya menjadi sanjungan dan menjadi seorang kapten, bagi tanggungjawab yang besar juga. Saya fikir bukan saya bawa nama Safiz Ali, saya bawa nama negara di negara orang. So itu adalah saya telah membuktikanlah apa yang telah saya lakukan dengan selama perjuangan saya berhasil lah membawa nama Malaysia ke tahap satu level yang lain untuk pemain bola sepak. So best, dan saya rindukanlah pengalaman seperti itu. Kalau Safi tak keberatan, minta juga kongsi pengalaman trial di Cardiff. Boleh ceritakan? Hampir dapat, kan? Tapi sebab faktor ranking? Ya, betul. Ranking adalah faktor utama yang tidak dapat saya terus ke step yang seterusnya lah. Saya telah berusaha dan bermain semati-mati untuk berada dalam pasukan. Cuma ranking yang tidak menyebelahi, dan saya rasa kita perlu memperbaiki ranking kita dengan secepat yang mungkin lah, supaya bola sepak kita disegani dan pemain-pemain bola sepak kita akan boleh pergi melangkah jauh, bukan sahaja di Malaysia. Safi ada rasa Safi bertuah tak? Sebab era Safi, liga kita tidak mengambil pemain import. Jadi di situ ruang yang besar untuk pemain tempatan develop dan berkembang dengan baik.
Adakah Safi rasa itu faktor utama pemain kita dapat cemerlang dan pasukan kebangsaan juga betul-betul hebat masa tu? Ya, mungkin juga saya rasa tahun tu memang tak ada pemain foreign. So saya rasa itu adalah momen yang saya boleh explore dengan kebolehan saya dengan tanpa sebarang pemain asing. So rasa betul, saya setuju juga. Tapi bola sepak sentiasa berubah. So kita kena ikut dengan peredaran masa bola sepak. 80-an Muqtadari, 90-an Azmat Adnan, Millennium Safi Saleh. Kalau orang bagi komen, kemungkinan lepas Safi Saleh tak ada lagi idola striker di Malaysia. Apa komen Safi Saleh? Saya tak tahu. Saya tak ada jawapan itu. Saya rasa mungkin ada seseorang player yang akan lebih menyelah selepas Safi Saleh ini. Soalan terakhir, okay, last. Kabarnya TMJ akan adakan majlis khas untuk Safi Saleh kan? Mm-hmm. Untuk persaraan ini. Boleh share sikit tentang itu? Ya, saya menjunjung kasih kepada Tengku Mahkota Johor kerana memberi ruang saya untuk membuat farewell event di Stadium SSI pada 24 hari bulan. So mungkin ada satu acara sebelum perlawanan sepak bermula atau saya pun tak pasti. Tapi yang pentingnya saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tengku Mahkota Johor kerana menghargai apa yang telah saya lakukan selama ini dengan bola sepak. So dia memberi saya ruang untuk masuk dalam Stadium Sultan Ibrahim.